Kamu buk nyokin asa, duk segahiat tu dah. Buk non. Buk segahiat, nama merah. Merawan. Ini juga rambutku rosak. Rajin memangnya sama sekarang. Gosipnya si siapa sih? Ruben Uso apa sih itu, Dek? Apa? Lagi ini sama istrinya dia. Nggak tahu, Kak. Apa, kenapa? Kayak selingkuh gitu. Nggak tahu, aku nggak ngikutin. Benar nggak sih punya dua rambutmu ini? Wanita yang beratnya 300 pound baru saja pulang ke rumah. Dia melihat kekacauan di seluruh lantai. Dia segera menyadari bahwa suaminya membawa sekretaris lagi ke rumah. Aduh. Namun kali ini dia pura-pura tidak tahu. Dia memastikan sekretaris bersembunyi di bawah. Dia hampir duduk di kepala sekretaris. Ada apa? Melihat mereka tidak berani bicara, wanita itu sengaja melemparkan jam tangan suaminya ke lantai dan bahkan harus memukul untuk mengambilnya. Suami panik melihat situasi tersebut. Aku yang mengambilnya. Lantai ini kotor. Alasan wanita itu menjadi kok poni kamu ini sih di... suaminya yang jahat di kehidupan. Lebih pendek anginnya atau gimana itu penjangan itu ya? Emang ini kan banyak numbuh baru. Memberikan obat tambahan yang mengandung hormon. Emang kan lebih pendek aninya, makanya tuh kok bingung sih. Jadi ini lagi ya, dalam ini. Dia untuk mendorong wanita dari lantai 18. Dengan denda besar, dia terlahir kembali. Hingga hari kecelakaan mobil putrinya. Satu detik sebelum mobil menabrak, dia menyelamatkan putrinya. Kemudian pulang untuk menyelesaikan masalah suami yang murid dan sekretaris Beijing. Namun dia tidak terburu-buru untuk membongkar. Malah dia ingin memberikan semua saham kepada suaminya agar dia terjebak. Sementara di sini,
Mertuanya telah mencampurkan sesuatu ke dalam obat wanita itu. Wanita yang terlahir kembali langsung melihat bahwa obat itu bermasalah. Maka dia mencari alasan. Obat ini terlalu pahit. Ibu, bisa tolong ambilkan gula? Emang iya, Umi? Setelah nenek pergi, wanita dengan cepat mengganti teh dingin yang sudah disiapkannya. Dengan begitu, dia bisa minum obat dengan tenang. Lalu dia membawa botol kecil obat yang bermasalah untuk diperiksa. Namun pada saat itu, suaminya datang mencarinya. Beruntung wanita itu segera menuangkan obatnya dan berbohong bahwa dia sudah minum obat dan siap mencuci piring. Ternyata suaminya buruk ingin mengajaknya ke pesta dan bersiap untuk melihat reaksinya. Dan berkata, orang yang memimpin kali ini adalah sahabat masa kecilnya, Li Beijia. Wanita teringat pada Li Beijia, berjanji pasti akan kembali ke negara untuk menemukannya dan untuk mempermalukan mata anjing suaminya yang tidak setia. Dia bertekad untuk menurunkan berat badan dalam sebulan. Setiap kali wanita jatuh karena kelelahan, hanya dengan mengingat penghinaan yang diterima dari orang jahat, dia akan bangkit dengan semangat yang membara. Wanita melewati pelatihan yang sangat sulit selama sebulan dan mengalami perubahan 180 derajat. Apakah dia adalah penyajian yang legendaris? Pria berbakat dan wanita cantik, Tuan Jian, kamu sungguh beruntung. Melihat kamu mengira istrinya adalah orang lain. Suami yang tidak setia masih... Halo, Lombok. Namun, sekretaris itu malah tidak berani mengakui suaminya adalah istrinya itu. Karena dia yakin, wanita itu tidak berani datang ke pesta. Tanpa disadari, wanita yang berubah menjadi cantik seketika langsung mempermalukan dia. Kakinya lebih panjang daripada hidupku. Dia terlalu cantik, bukan hanya cantik. Dia benar-benar seorang dewi. Siapa gadis ini? Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ya, makasih ya. Makasih, Kak. Mengapa orang ini begitu familiar? Suami, kamu siapa? Makasih ya, Kak. Aja deh ya. Apa kena? Aku bisa nyetok sendiri, Neng. Iya, yeah, you know. Jadi enggak jelas model rambutku. Enggak apa-apa, karena naik motor juga nih udah lurus lagi rambutku, lihat. Ini udah keramas. Kena debu lagi. Enggak lah. Terus nyetoknya tuh suhunya nyampe suhu atas. Oh. Emang Rp88.000. Tapi bagus. Enggak ada di sini salon, guys. Cuma itu doang.
nanti pulang live di IG ya. Kalian temenin aku di IG. Kira jengkapnya mau motor naik, lelet.